bagi ibu-ibu yang merasa badannya tebal, dimohon untuk duduk. Agar tidak menutupi yang belakang. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu jenengan itu menfoto pula pengen buat status. Masalah syuting menyuting sudah ada, lu sama dengan ini. Sudah ada petugasnya sendiri. Jenengan tidak usah menyuting. Kalau cuma pengen bikin status saja, nanti kalau paling waktu buat foto, kan ya? Tapi setelah itu semuanya fokus ke saya, ya? Karena kalau jenengan tetap begini, kasihan yang belakang gini-gini. Siap? Yes, ayo nanti foto disik. Ayo cepetan. Sudah. Ambil. Nama memiliki busanya sampai nongol. Kuri.
sambung. Sudah ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya para bapak ibu ingkang tomat hadir teng mriki, mugi-mugi sedaya asal barokah manfaat. Amin Allahumma. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula jenengan sakit kepanggih yang insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelah mriki sehat? Sehat. Sebelah mriki sehat? Sehat. Mriki sehat? Sehat. Insyaallah sehat sedoyo, apalagi sehatnya dilengkapkan dengan yang namanya afiat. Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan ketaatan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan taat, bukan untuk melakukan maksiat. Apalah artinya kita sehat kalau ternyata dibuat untuk melakukan kejahatan? Apalah artinya kita sehat kalau sehatnya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan? Bahkan para pelaku kejahatan, para pelaku maksiat itu justru badannya sehat-sehat. Gimana apa badan? Maling sehat apa badan? Sehat. Apa? Rokok sehat apa badan? Pejabat yang suka korupsi sehat apa badan? Ibu-ibu yang suka rasa-rasa, ibu-ibu yang sakit apa yang sehat?
penyakit, dia tidak akan kober. Tahu kober? Kober itu biasa orang sober itu. Tidak akan besar. Yaudah sih aja orang maling. Sabar. Kalau ngomong ini sabar, tenang ya. Jadi rata-rata para pelaku kejahatan itu justru badannya sehat-sehat. Makanya kita doa, kalau berdoa itu yang lengkap. Ya Allah, jenengan paringi kula sehat walafiat. Doanya yang lengkap agar apa? Sehatnya digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehatnya digunakan untuk melakukan ketaatan. Sudah diberi kesehatan, jangan lupa ucap matur nuwun. Terima kasih. Kalau terima kasihnya kita nanggone Gusti Allah itu dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa kita disuruh ucap terima kasih? Karena ternyata terima kasih itu termasuk kata-kata ajaib. Ada tiga kata ajaib yang sering diremehkan. Minta maaf, minta tolong, ngucap terima kasih. Jenengan kalau kasih kolek ke tetangganya, tahu kolek? Kalau kasih kolek ke tetangganya, terus habis dikasih ternyata tetangganya muni. Ya Allah, matur nuwun ya. Kalau pakai jarinya yang beri matur nuwun apa? Batas yang dikei, ya. Masih tak? Katen yang kei mana, ma? Allah pun juga begitu. Ketika kita dapat nikmat kepada Allah, dapat nikmat dari Allah, ojo lali ngucap matur lu. Podo karo jenengan diparingi duit karo bapak e. Biasanya kan muni matur lu, bang ye? Ye, toh pak? Ye. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jenengan paringi duit, muni matur nuwun apa mboten? Kadang-kadang lali ngomong matur nuwun justru malah ngomong kuyuh. Sedina diparingi 100.000, alhamdulillah. Sedina 50.000, alhamdulillah. Sedina 1.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas, sedina 1.000. Tak nikmati, paling ya kena gawe tuku. Sama kepada Allah, awak dhewe dapat nikmat. Iso ngaji, alhamdulillah. Iso sembahyang, alhamdulillah. Iso silaturahim, bahagia, alhamdulillah. Urip di syukur. Apalagi bu, nyuwun sewu, ini acaranya adalah haul, menghauli almarhum Haja Marsidi yang ke-3. Haja Marsidi ini berarti mbae Ibu Suti Jem. Garwati Ibu Suti. Garwati Ibu Suti 6. Mugi-mugi garwati pun diparingi jembar kubure, diterami amal baiknya. Jadi Bu Nyur Sewu, babakan masalah mati. Seduanya saya yakin kepingin matine husnul khotimah. Makhaya ala syai'in maka alim. Tiang niku mati tergantung kebiasaan. Nek ono wong kebiasaane api, insyaallah matine yo api. Nek ono wong kebiasaane elek, matine yo elek. Mergo tiang itu, orang itu mati mergo kebiasaan.
jenengan misalnya kebiasaannya rasan-rasan, insya Allah matinya tidak jauh dari aktivitas rasan-rasan. Jenengan ketika rasan-rasan, ya Allah, itu loh tak ada kita, nah, itu biasa. Ya sabar, sabar dong ya. Wong itu nek rasa-rasa ini masya Allah ngaji bisa jadi mantep rasa-rasa mantep ngomel karena apa? Orang itu matinya tergantung kebiasaan. Ada orang itu terbiasa nyolong bisa jadi matinya juga pas. Ada orang kebiasaannya ada Allah Akbar Allah Akbar bisa jadi. Masuk ek dari lo mau sabar ye. Masalah. Mau tau gila mau ngayu kan? Jadi orang itu mati tergantung kebiasaan. Maka bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada orang itu kebiasaannya ceramah. Bisa jadi matinya pas ceramah. Bisa jadi kita kan gak tahu kapan matinya, ya toh? Ya, bisa jadi jenengan duluan, saya terakhir, atau saya terakhir jenengan duluan. Mbah-mbahnya jenengan sampun ngemriko, boyon-boyonnya jenengan sampun ngemriko, tiang-tiang mbah-mbahnya kumunani jenengan sampun ngemriko. Dia kantong jenengan sing dereng mriko. Jenengan mosok boten kepengin nyelek-nyelek mriko apa? Makanya bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, kebiasaan-kebiasaan yang baik, biar apa? Biar matinya juga baik. Sedonya juga diparingi husnul khotimah. Mugi-mugi sing ngajen mriki sedoyo diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi nak kula tingali tiyang mriki sedoyo tiyang apik kabeh. Amin. Minimal orang yang selalu berusaha menjadi wong apik.